kalian datang kemari. Empu, empu, ada dua orang berkuda datang kemari. Ada apa? Aku sudah bilang, jangan pernah mengganggu tidurku, goblok. Tapi ada berita penting, empu. Ada sepasang pendekar menuju kemari. Mungkin pendekar yang tempo hari kemari, empu. Jangan-jangan Kamandanu. Dugaanmu betul sekali, Tong Bajil. Jangan ikut campur, Nyai. Aku mau habisi monyet ini dengan tanganku sendiri. Darahku api, keringatku api, nafasku api, semua keringatku api. Api gunung, api langit, api perut bumi. Kupanggil kekuatanmu ke dalam tanganku dengan mantraku. Segoro geni. Lagi Kamandanu bisa Kakang tewaskan. Yang penting, dia tidak berani lagi kemari. Kakang terluka? Tidak apa-apa. Aku masih kuat, Sambi. Aku masih kuat. Ayo. Anak itu benar-benar luar biasa. Aji Segoro Geniku tidak mempan. Malah seluruh tenaga dalamku seolah berbalik, membeli tubuhku sendiri. Ambilkan obatku di kantong itu, Nyai. Ada apa, Kakak? Lindungi aku, Wuni. Aku takut sekali. Takut apa? Kakang bisa bicara takut? Ada apa, Kakang, sebenarnya? Kakang sudah berhasil melukai Tong Bajil. Dalam beberapa jurus lagi, dia pasti akan ambruk. Kakang bisa mengambil pedang itu kembali. Pedang itu berubah menjadi naga raksasa yang beberapa kali mau menelanku. Aku takut, Wuni. Aku takut. Tolong, bawa aku ke tempat Mpu Lungga. Masih jauh, Resapati? Sepertinya lebih baik kita menginap di daerah ini, Gusti. Penggawa, kita istirahat di sini. Kita istirahat di sini. Tempat ini masih di luar jangkauan mereka. Kalau mereka belum pindah. Tapi tidak ada salahnya kalau penjagaan malam harus dilakukan. Aku benar-benar tidak mengerti. Seluruh jurus naga puspa yang aku gunakan
seperti lumpuh di hadapan pedang Naga Puspa. Aku seperti seekor kucing yang sedang menghadapi Lady. Apa Empu Lungga akan memberikan jurus yang lebih hebat lagi, Kakak? Aku sungguh tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya Empu Lungga bisa memberikan saran. Karena beliau juga sangat memahami perihal senjata pusaka. Dan setelah pedang Naga Puspa dapat kurebut kembali, masih ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku ingin mencari Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu sudah terbakar. Firasatku mengatakan mereka belum mati. Bagaimana firasatmu dengan Messi? Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu. Seolah-olah hubungan batin saya dan Mesin terputus. Mungkin Mesin tidak menghendaki kami bertemu lagi. Kakak Mesin? Tanca, apakah Bapak Wong mencari saya? Bapak Wong selalu mencemaskan kakak. Tanca, sebenarnya sekarang ini saya sudah sembuh. Luka-luka di dadaku ini sudah tidak nyeri lagi. Barangkali Bapak Wong hanya ingin dimasakkan cah kangkung seperti kemarin yang kakak masak. Oh ya? Ayo. Setiap makan masakanmu, aku selalu ingat negeri leluhur. Sejak semula saya sudah menduga kalau Bapak Wong bukan asli penduduk sini. Karena mata Bapak lebih sipit dan kulit Bapak lebih langsat dari penduduk asli negeri ini. Sama seperti aku melihat kamu. Saya berasal dari Hunan. Saya dari Mongolia. Kamu tidak ingin pulang ke negerimu, Mesin? Di sana saya tak punya siapa-siapa. Sedangkan di sini... ada anak saya yang belum saya temukan. Juga suami. Sebenarnya itu yang saya takutkan. Adi Ranubaya tidak tahu terlalu banyak tentang jurus Naga Puspa. Sehingga dia ciptakan pedang yang isinya malah tidak bisa dijinakkan oleh kekuatan jurus ciptaan guru. Maksud guru keampuhan jurus Naga Puspa lebih rendah tingkatannya dari isi pedang Naga Puspa? Masalahnya bukan tinggi atau rendahnya tingkatan, tapi keserasian. Mendengar ceritamu, sangat gamblang bahwa pedang Naga Puspa memiliki isi yang terlalu panas, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh jurus Naga Puspa, yang sebenarnya memiliki inti yang sama. Di Lumpur Ranubaya pernah mengatakan bahwa pusaka-pusaka ciptaannya selalu dibuat berpasangan. Dan kalau pusaka yang ganas itu, apabila sudah bertemu dengan pasangannya, maka dia akan menjadi jinak. Lalu kamu tidak menemukan pasangannya? Guru, sebenarnya saya sudah menyatukan dengan pasangannya. Tapi ternyata masih saja ganas. Tidak semua bisa dipasangkan. Mungkin roh Naga Puspa adalah jenis naga petapa yang tidak memiliki pasangan. Kalau begitu, akan sulit untuk bisa merebut kembali pedang pusaka itu, Guru. Cepat-cepat, taruh sana. Ayo cepat-cepat ke sana. Ayo cepat. Kenapa Kakang memilih Gunung Wayang? Tempat itu jarang dilalui para saudagar. Kita tidak selamanya menjadi rampok, Nini. Gunung Wayang cukup baik untuk persembunyian dan pertahanan kita. Kita susun kekuatan untuk terus-menerus menggoyahkan keamanan Majapahit. Sampai para petara dari negeri bawahannya tidak lagi mempercayai Majapahit dalam melindungi keamanan rakyatnya. Apa untungnya buat kita, Kakang? Nini, untuk suatu kepuasan, kita tidak harus selalu menghitung untung dan rugi. Kekalahan kita tempo hari harus dibayar mahal oleh Sang Ramawijaya beserta kawulanya. Mereka akan menghadapi gejolak yang keras dari seluruh lapisan masyarakat.
dan dari semua raja-raja bawahannya. Karena Majapahit sudah tidak mampu lagi menjaga keamanan. Sebenarnya yang paling senang dengan keputusan Kakang adalah saya sendiri. Kamu? Sudah 2 bulan dia tidak datang, Kakang. Sambi. Saya pikir selama ini kamu gabung. Tetapi ternyata kamu salah subur yang mampu menumbuhkan benihku. Kakang. Kita sudah memasuki daerah mereka, Gusti. Berhenti! Itu mata-mata mereka, Gusti. Ajar! Bawa orang-orangmu ke sana. Ikuti orang itu. Kita pecah barisan menjadi 3. Kita maju. Yuk! Yeah. Pasukan Majapahit datang. Eh, cepat sembunyikan pedati. Cepat! Sambut mereka dengan meriah. Kita permalukan mereka. Saya tidak tahu apakah wisik itu benar. Tapi dalam semedi saya tadi,
Saya mendengar suara yang sangat sering saya dengar. Suara guru. Beliau menyebut nama Gandring. Gandring? Bukankah itu nama guru dari Empu Sasi sendiri? Benar. Tapi nama itu juga sudah menjadi nama dari sebilah keris ciptaan beliau. Keris yang memikul kutuk penciptanya. Mungkin kau tahu bagaimana keris itu terus-menerus meminta korban. Setelah Eyang Guru tewas oleh keris ciptaannya sendiri di tangan Ken Arok. Dan sesudah itu, kamu pun tahu, keris Empu Gandring menghabisi nyawa Tunggul Ametung, Kebo Ijo, dan sebagainya. Kiranubaya pernah menceritakan tentang keris sakti itu. Guru tahu di mana sekarang keris sakti itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Keris itu seperti bersembunyi di perut bumi, menunggu karma palanya. Mungkin wisik itu memberikan isyarat supaya saya mencari keris sakti Empu Gandring itu. Karena mungkin hanya dengan keris sakti itu yang mampu menjinakkan pedang naga puspa. Saya kurang tahu. Mungkin begitu. Tapi juga mungkin supaya kamu menemui sang empu. Tapi Empu Gandring kan sudah tewas, guru. Tentu saja menemui jiwanya, menemui alusnya. Bagaimana caranya? Menemui orang alus hanya bisa di dalam tapa berata. Carilah petilasan Empu Gandring di desa Katang Lumbang. Bertapalah di sana. Mungkin kamu akan mendapat petunjuk yang lebih dalam. Rupanya Dewata tidak menyukai kesombongan kalian. Padahal kalian sendiri yang bilang seberapa besar kekuatan mereka. Padahal kalian sendiri yang melaporkan kepada saya bahwa Tong Bajil memiliki pusaka yang direbut dari Kamandanu. Sebenarnya, saya pun sudah berusaha sekuat tenaga, Gusti. Bahkan saya menambah kekuatan pasukan dengan para pendekar sewaan yang sangat sakti Mandraguna. Tapi semuanya hancur di tangan kedua pendekar itu dengan cara yang sangat kejam. Kami mohon maaf atas kegagalan ini, Gusti. Tapi, paling tidak kami sudah mengetahui kekuatan mereka. Ternyata, mereka memiliki pasukan yang cukup besar. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, kami akan menyusun pasukan yang lebih besar untuk meringkus mereka. Bagaimana menurutmu, Nambi? Hamba setuju, Gusti. Tapi kita harus memperkirakan lebih dulu apa yang mereka lakukan. Atas penyerangan kita yang berhasil mereka menangkan itu, mereka bisa semakin percaya diri karena bentrokan dengan pasukan kita kembali dimenangkan. Atau mereka takut akan datangnya serangan besar-besaran dari pasukan kita. Jadi? Di sini kecermatan mata-mata kita harus bekerja lebih keras lagi. Caranya? Itu tugas Empu Wahana sebagai Rakryan Tumenggung untuk mengaturnya. Iya. Gagasan Patih Nami sangat tepat. Saya sangat setuju. Jangan permalukan lagi negerimu. Aku lebih senang kalau kalian rukun dan sering berembuk. Pikiran banyak orang tentu jauh lebih baik. Saya yakin ini tugu batas desanya. Kita mau langsung ke petilasan Empu Gandring, Kakang? Lebih baik kita cari tempat tumpangan untuk menginap. Saya tidak terlalu hafal letaknya.
Apa desa ini masih ditinggali penduduk? Kamandanu, kemarina, ikuti lorong itu. Paman Ranubaya. Paman? Paman Ranubaya ternyata masih hidup. Kamandanu, aku sudah tahu maksud dan tujuanmu mencari Eyang Guru Empu Gandring. Sebenarnya kekalahanmu itu dari naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa. Oleh karena kepengecutanmu, kamu dikuasai oleh rasa takut dirimu sendiri. Aku sering mengingatkan bahwa setiap rasa takut akan menambah keberingasan musuhmu. Dan setiap ketakutan itu akan menghilangkan semua tenaga yang kamu miliki. Guru, kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu, rasa takutmu, dan kesungguhanmu. Anehnya guru tidak memberi petunjuk apapun. Apa mungkin Empu Ranubaya sengaja mengisikan roh naga jahat supaya pedang itu mendatangkan kekacauan di Kitai Nagari? Mungkin. Karena menurut cerita pendekar lo, pedang itu dibuat dalam ruang tahanan dan guru dalam keadaan dirantai. Ini petilasannya, Kakang. Akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan rasa takutmu. Kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu. Bangunlah cucuku. Hentikan tapa beratamu.
menghentikan keris terkutuk itu. Keris yang telah membunuh aku yang menciptakannya. Aku tidak rela keris itu terus-menerus menghirup darah. Hanya keris itu yang mampu mengalahkan roh naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa yang empuk. Ceroboh. Berani-beraninya dia memasukkan naga bumi ke dalam sebuah senjata. Isi bumi ini bisa habis oleh kerakusannya. Naga bumi selalu haus darah dan tidak pernah bisa diatur. Siapa yang menyuruh kamu kemari? Empu Lungga dan juga Empu Ranubaya. Mereka semua murid Sasi. Kamu? Saya murid Empu Ranubaya, Eyang Empu. Kamu juga seorang Empu Keris? Bukan, Eyang Empu. Saya seorang pendekar biasa. Saya membutuhkan Keris Empu Gandring untuk merebut kembali pedang naga puspa, ciptaan guru saya, yang telah dicuri oleh seorang pendekar sakti. Ada apa, Kakang? Cuma sebatang kayu, Kakang? Iya. Keris Empu Gandring, Kakang? Iya. Menurut cerita, keris pesanan Ken Arok itu belum selesai. Dibuatkan gagang dan warangkanya. Sewaktu mau diambil. Itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah. Dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Keris itu banyak memakan korban sebagai supata dari sang empu. Setelah itu, keris pusaka Empu Gandring menghilang. Padahal banyak raja yang menginginkannya. Iya, menurut Eyang Empu Gandring. Apakah Kang sudah bertemu? Iya, dia banyak memberi nasihat tentang naga puspa. Sudah pulang? Belum, Kijata. Dia bilang mau cari perempuan di desa Gedang Selirang. Jangan-jangan dikeroyok orang kampung. Mana mungkin mereka berani? Ada apa lagi? Paling-paling rebutan perempuan seperti kemarin, Kakak. Ada suara pedang. Akulah lawanmu.
Kamu masih penasaran untuk merebut kembali pedangmu, Kamandanu? Sia-sia. Pedang ini sudah menyatu denganku. Aku sudah sangat mengenal watak pedang ini. Aku bisa membuat kamu 10 kali lebih ketakutan dari pertempuran kita yang terakhir. Aku akan terus memburu milikku. Sampai ke neraka sekalipun. Kali ini hari naasmu, Tong Bajil. Kamu menganggap anjing yang takut kena pentungan, Kamandanu. Menyerahlah, Sambi. Kau akan kubawa ke Majapahit. Jangan. Jangan. Tolonglah saya. Saya sedang mengandung. Akan buruk nasib anak saya kalau dia harus lahir di dalam penjara. Dan akan lebih buruk lagi kalau dia harus ikut mati. Kalau saya dihukum mati. Tolonglah saya, Sakawuni. Kita sesama wanita. Bagaimana rasanya melahirkan anak di penjara? Bebaskan saya, Kamandanu. Saya bersumpah tidak akan lagi membuat onar. Baik. Pergi kamu dari Majapahit. Kalau suatu saat aku melihatmu masih tetap berkeliaran di daerah Majapahit, aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Baik. Iya. Iya. Akan kubesarkan anakmu dengan baik, Kakak. Akan kuceritakan kepadanya bahwa ayahnya seorang pendekar gagah yang mati secara kesatria.
sudah diambil kembali pemiliknya. Thank you.